Nih, penampakannya dari merek Win. Tipe WT12. Okay, let's go. Hai hai hai, bersama saya lagi di sini ya, si tukang review yang blekak-bleku dan bukan profesional. Kali ini teman-teman, sesuai janji saya yang kemarin ya, mau tak kasih informasi mengenai sepeda listrik yang dinamonya gede dari produk Win Auto. Nah, jadi kemarin itu kan ada yang komen juga yang sekilas tak kasih informasi itu loh. Ada yang komen ngasih info kok nggak jelas. Nah, ini saya jelaskan. Itu memang belum, ini kan istilahnya trial ya. Trial apa itu? Ekstra. Ekstra. Nah, jadi Win Auto ini ya, ini kayak motor listrik ya. Tapi ini sebenarnya tipe sepeda listrik. Tipe sepeda listrik. Nah, ini masih memakai ini, teman-teman. Masih disiapin nih. Bedal, gayung, tempatnya di sini teman-teman. Ya, nih. Jadi masih di tempat ini, tapi bodinya sudah kayak motor. Nah, kayak motor. Nah, ini sebenarnya yang dibilang ambigu oleh beliau Bapak Zulanda itu ya seperti ini. Ini bikin orang bingung, ambigu, ya. Ini sepeda listrik atau motor listrik? Nah, itu. Sekarang tak kasih tahu speknya, sudah saya catat di sini seperti biasa. Ini bukan kertas biasa, yaitu bukan kertas ramalan togel. Ini adalah kertas catatannya, spesifikasinya Win Auto WT12. Nah, jadi ini adalah tipe WT12. Ini yang tak sebut kemarin 800 itu yang satunya, yang tipe satunya ya teman-teman, tipe sepeda listrik yang satunya. Kalau yang ini WT12 ini baterainya SLA 60 volt 20 ampere dan dinamonya adalah 1200 watt. Jadi dinamo yang kemarin tak sebut 800 itu adalah tipe yang satunya, bukan yang ini. Kemarin kan banyak jejer-jejer. Itu kan. Nah, jadi yang tipe WT12 ini baterainya 60 volt 20 ampere, dinamo 1200 watt. Oh, tapi teman-teman, biarpun ini gede, untuk kecepatan tetap dibatasi teman-teman ya. Ini kecepatannya maksimal, namanya tipe sepeda, yaitu 45 km per jam. Jarak tempuhnya bisa sampai 60 ini. Kalau sepeda itu ya berapapun bisa ya digayuh ya. Dan bebannya ini maksimal 170 kg. Ban tubeless depan belakang. Rim depan cakram belakang tromol. Nih. Ya, ini sudah tak catat. Ban ring 10. Oke, sekarang tak kasih lihat dari dekat. Ini dia penampakan dari dekat Win WT12, tipe sepeda listrik dari Win Auto. Nah, ini jadi ini teman-teman, ini tipe sepeda ya. Itu. Di sini rail dinamonya 1200. Nah, itu. Ini dinamonya ya, 1200 watt. Dan ini masih memakai rantai karena tipe sepeda, yaitu ada tempat bedal. Ini gayung. Gayuh ya, ini push stepnya dan baterainya ternyata di atas ini teman-teman. Nah, ini dilengkapi dengan sandaran boyok ini dari depan teman-teman. Nah, dari depan peleknya ya sudah umum ya seperti itu. Untuk skoknya ada pengamannya, ini karetnya, ini kayak motor ini, motor Honda lama CB itu dulu ada, itu ada penutupnya. Kalau bodi oke, tapi ternyata ini tipe sepeda listrik. Ini yang dibilang ambigu ya, ambigu itu bikin bingung ini tipe sepeda atau motor listrik. Oke, dari lampu ini sudah LED LED semua tuh. Nah, dan pengamannya di atas seperti itu. Nah, ini yang bikin beda lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini lebar ya. Coba kita hidupin di atas. Oke.
seperti biasa tombolnya ini washer. Nih. Ya. Washer. Ini klakson. Nah. Ini jarak jauh dekat lampu. Dan ini lampunya. Ini parkir. Nah, itu ya. Parkir. Sekarang parkir. Udah tak tekan. Ini namanya tombol speed. Spionnya bulat. Nih. Penampakannya itu dari dekat lampunya seperti itu. Nih. Ya, ini adalah merek WinAuto tipe WT12 baterai SLA. Oh ya, baterainya tak kasih lihat teman-teman. Nih. Baterainya di sini teman-teman ya, ini. Di atas, bukan di bawah baterainya. Ini ada 5 biji teman-teman. Ini namanya baterai SLA seperti ini, ya. Oi. Nih. Ini baterainya di atas dan itu adalah MCB-nya. Pakai ampere 32. Dan ini ada bedalnya nih. Nah, ini kan bedal nih. Loh, masih dilengkapi dengan bedal ya. Dan ini bisa dicopot juga teman-teman, ini bautnya pakai L ya. Bisa dicopot. Nyopotnya deck ini juga, ini bautnya. Di sini. Ini bautan semua. Ini ada tambahannya, bisa apa itu? Pakai apa gitu. Coba lihat lampu belakang teman-teman. Itu lampu belakangnya seperti itu. Ya. Ternyata enggak begitu terang. Ya, oke. Skoknya skok kejut biasa belakang. Dan ini ada pada umumnya USB ya. Nah, ini speednya juga 1-3. Nah, oke, matiin dulu. Itu ya, itu adalah Win WT12 tipe sepeda listrik dari Win Auto. Ini remnya, rem cakram belakang tromol. Tuh. Nah, itu tadi ya teman-teman dari dekat. Sekarang kita coba teman-teman. Oke. Heng, aduh. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah tipe sepeda. Bingung kan kalian? Bingung. Dibikin bingung itu tipe sepeda listrik atau motor listrik. Nah, ini tipe sepeda masih memakai gayung, ya. Itu lampunya, kelihatan kan? Lampunya bagaimana, teman-teman? Jarak jauh dekatnya. Jarak dekat, jarak jauh. Nah. Weser. Besernya kecil banget teman-teman di sini nih, nggak begitu kelihatan ya, nih, nih, nih besernya di sini, cuma di sini, ya, ini terlalu kecil ini, kayak mata kucing. Sekarang dilihat pantatnya teman-teman, bagaimana lampunya? Bagaimana? Tuh, remnya ya, kelihatan kan lampu kota nyala, rem juga nyala. Sekarang kalau lampu nggak tak nyalain tetap nyala ya. Itu ini lampunya kota nggak nyala tapi tak nyalain, ini rem. Nah, oke teman-teman, jadi teman-teman jangan salah anu ya. Jangan salah apa itu namanya yo, sepeda listrik
dikira motor listrik. Kalau tipe ini biarpun kayak motor listrik, ini tidak memakai surat menyurat. Dan jangan lupa kalau di jalan raya tetap pakai helm ya, patuhi aturan lalu lintas dan berhati-hati. Nah, untuk informasinya kalau seperti ini bisa langsung ke Volta Auto. Jadi Volta Auto ini ada di Jalan Mahendradata nomor 91, ruko paling utara ya, warnanya oranye. Toko yang bertanggung jawab ya. Itu di sana kelihatan itu masih ada yang bikin itu. Ada yang membenarkan kontrol. Nah. Ya, itu ya informasinya. Jadi Win Auto mengeluarkan tipe sepeda dengan dinamo 1200, jarak tempuh sampai 60 dan kecepatan tetap dibatasi 45 km tanpa surat-surat. Tapi ingat harus pakai helm kalau jalan ya. Ini